hadir bersama di pagi hari ini ya, di hari Senin 11 Juli 2022. Kita bersama-sama untuk melanjutkan ya, kalian di kelas 12 masih di komputer akuntansi. Ya, mari sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Bersiap. Berdoa dimulai. Hari Senin ya, kita akan sama-sama memulai di awal pembelajaran ini untuk melanjutkan proyek di komputer akuntansi. Masih ingat tidak ya waktu kelas 11 pada saat kalian dulu di akuntansi belajar komputer akuntansi? Masih ingat? Yang kamu ingat apa, Halim? Joki bisa konotasinya negatif gitu ya, bisa joki.
seperti game lain itu yang viral, yang digadang-gadang oleh Minecraft kita. Kemudian juga jasa mereka, misalnya budaya, nah itu adalah bagian dari industri kreatif yang masuk ke jasa.
UMKM supaya laporannya baik. Dan mereka apabila skala yang makin besar, makin besar, makin banyak pendapatannya, lebih mudah menggunakan aplikasi kok. Apapun itu, mau dia maya, apapun yang lain tidak masalah. Suppliernya, baru nih, PT Paragon, PT Martina, PT Putrajaya, ya. Ini Paragon dan Martina. Artinya kalau Putrajaya tidak ada listing berarti apa? Tidak memiliki? Thank you.
Satu baru nanti belakang.
gitu ya. Nah itu saya kira perlu dicermati. Coba lihat aplikasi yang lain, misalnya kamu bermain dengan akurat ya. Di akurat itu kayak apa? Ternyata dia itu penomoran. Jadi nomor ini mengapa seperti itu gitu? Satu, dua nya itu dia tetap di depan nanti gitu, tidak bisa diedit. Ada nggak bisa jawab? Karena apa? Jawab aja, nggak apa-apa. Hey, ada kepikiran nggak? Yang kamu ibu akun menunjukkan? Ibu akun. Iya. Ibu akun. Karena di bawah itu kelompok akun ada berapa? Yeah.
saja saya minta di liquid account untuk cash in bank. Okay.
ujian, ya ujian ketika profesi nanti ujian profesi atau sertifikasi, maka disitulah kecepatan itu sangat diperlukan. Itu simpulan akhirnya sebetulnya. Jadi apapun yang udah Anda pahami, baik teori maupun praktek, kecepatan itu yang paling penting. Karena di mana-mana namanya ujian itu pastinya dia terbatas oleh waktu. Jurnal di rumah bisa satu hari, ya bisa kamu kerjakan satu kali 24 jam tanpa ada yang mengawasi. Tapi ketika ujian, jurnal hanya punya waktu adalah 1 kali 45 menit, berarti 90 menit jurnal. Itu dalam kondisi ujian. Jadi memang betul, boleh kerja tidak ragu-ragu, paham dulu tidak ragu-ragu, dan terus kita next gitu ya dengan pekerjaan selanjutnya sampai report ya. Itu ya pesan akhirnya. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Cukup? Untuk tugas ini project paham ya? Paham. Baik, kita closing ya. Silakan ditutup dengan doa dong. Si siapa? Siap, membaca doa. Selesai. Oke, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum.